20 tentang disiplin protokol kesehatan dan segala langkah penyebatannya. Yang kedua adalah instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penyusunan rancangan ataupun peraturan daerah ataupun peraturan gubernur tentang penegakan daripada disiplin protokol kesehatan di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah peraturan gubernur Provinsi Papua Barat yang dalam waktu dekat akan disosialisasikan dan dilangsung kepada semua kalangan terkait dengan upaya kita untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di pemerintah Provinsi Papua Barat. Dan seluruh rangkaian petunjuk edaran instruksi daripada Gubernur Papua Barat kepada kita di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat terkait dengan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Papua Barat. Nama kegiatan belajar dari kabupaten, ini hal yang penting untuk kita. Kita belajar dari jam 4 ya, sampai hari ini masih tetap 19. 19 positif, 19 juga sembuh ya. Kalimana 2 positif, 2 juga sudah sembuh. Kita belajar juga dari Tamrau, kita belajar juga dari Pegunungan Arfa. Jadi tidak usah kita malu-malu. Kita belajar supaya menjadi pengalaman bagaimana cara penanganan mereka di kabupaten, kita bisa terapkan juga di tingkat provinsi. Ya, baik, ini saja yang saya bisa sampaikan. Harus makan ya, di makanan yang bergizi dan berimbang. Kita juga harus banyak olahraga. Semua aktivitas ini berjalan seperti biasa, tapi tetap kita patuhi pasti semua protokol kesehatan yang ada. Dan kalau kita laksanakan, kita semua aman-aman. Saya hari Rabu ada di Selasa ada di Kabupaten. Halo, pakai masker, ayo pakai masker. Kemudian ini sudah kegiatan sudah berjalan. Tadi saya lewat beberapa titik lampu merah. Staf-staf kita dari pemerintah provinsi, Papua Barat, tapi juga relawan-relawan kita yang membantu, mereka sudah mulai bagi-bagi masker dan sinergi. Kita punya canangkan sini, kita memulai dari sini dan selanjutnya akan dilanjutkan ya. Untuk data COVID di Papua Barat, instruksi Presiden menindaklanjuti instruksi Mendagri dan juga Satuan Gugus Tugas Pusat sampai ke Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, ini yang kita tindak lanjut dan kita akan hari ini kita akan canangkan halo masker, ayo pakai masker. Indonesia sehat, Tanah Papua sehat, Papua Barat sehat, Manokwari sehat, Sanggeng sehat. Ini merupakan tanda komitmen kita bersama untuk kita melawan ya virus corona ataupun pandemi COVID-19, khususnya di Provinsi Papua Barat dan lebih khusus lagi di Manokwari. Demikian, mari saya dan kita semua, ya, kita pergubnya sebentar lagi kita akan keluarkan untuk berkaitan dengan bagaimana penegakan disiplin dalam penanganan pandemi COVID-19, tapi juga dalam memberikan sanksi kepada pelanggar-pelanggar yang melanggar protokol kesehatan, saya tidak pakai masker ataupun tidak cuci tangan dan sebagainya. Nah, untuk itu mari ya, saya dan kita semua tadi saya sampaikan bahwa Indonesia harus sehat ya, Tanah Papua juga harus sehat, Papua Barat harus sehat, Manokwari sehat. Dengan demikian mari ya, saya dan kita semua ya, semua instruksi, semua himbauan yang berkaitan protokol kesehatan dalam berbagai kesempatan. Kita punya tugas tanggung jawab baik sebagai pejabat pemerintah, sebagai pejabat agama, ataupun pejabat adat, ataupun pribadi, keluarga. Ya, kita tidak usah bosan-bosan ya. Dalam berbagai kesempatan kita tetap himbau terus, kita ajak terus untuk patuhi taati dan bisa laksanakan ya, protokol kesehatan ini supaya tadi kita
Bapak Ibu Indonesia juga sehat, anak Papua juga bisa sehat, Papua Barat bisa sehat, Manokwari bisa sehat. Kemudian juga kita juga 10 September 2020 ya, positif 970 orang ya, sekali lagi positif 970 orang. Yang sudah sembuh 649 orang, meninggal 17. Dengan demikian, kalau yang positif kita kurangi dengan meninggal, kita kurangi juga yang sudah sembuh, maka sisa yang masih dirawat di semua rumah sakit, baik provinsi dan juga di kabupaten dan juga di kota, tinggal 304 ya, 304 yang masih dirawat. Jadi itu mari saya dan kita semua ya, dalam berbagai kesempatan kita berdoa dan kita bekerja ya. Jangan lupa itu, kita berdoa dan kita bekerja. Doa itu kan kita mulai dari pribadi, keluarga kita, dari tempat-tempat ibadah kita, dari berbagai tempat kita bisa berdoa. Nah, intinya kita berdoa untuk ya, bangsa dan negara ini ya, supaya tetap aman, stabil, terkendali, dan kita punya tekad untuk melawan COVID-19 tadi. Yang kedua, kita berdoa juga untuk para pejabat, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, kemudian para menteri, pejabat tinggi negara, berdoa untuk para kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, sampai ke tingkat RT, ya, supaya kita bisa sehat dan bisa bekerja maksimal untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian yang utama adalah kita berdoa untuk para dokter, para medis, para perawat, ya, supaya Tuhan pakai mereka. Tuhan pakai mereka, tangan-tangan mereka untuk bisa melayani, memberikan pengobatan ya, kepada pasien-pasien pandemi COVID-19 yang positif yang sedang dirawat ya, dari rumah sakit baik provinsi, kabupaten, kota, sehingga Tuhan pakai tangan mereka dan mereka bisa memberikan pengobatan dan pasien-pasien yang positif ini bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan kita yakin imani bahwa ya tadi sudah 649 sudah sembuh ya. Yang meninggal 17 hari ya, 9 di kota Sorong, Manokwari 4, Sorong Selatan 1, Maibrat 1, Kabupaten Sorong 1, dan Teluk Pondama 1. Yang masih tetap ya hijau atau tidak ada yang positif, Tambrau dan Pekanbaru Selatan. Kita juga perlu ya, kita perlu belajar dari beberapa kabupaten yang sudah berhasil ya menangani pandemi COVID-19. Provinsi yang lain tetap itu terjangkau. Kita yang ada di Manokwari, saya sampai ke angka Manokwari. Ya. Manokwari positif 144 ya. 144. Sekarang kita ada pada urutan kedua. Ya, setelah Kota Sorong, Manokwari urutan kedua. Bentuni yang tadinya 50 positif, 50 sembuh bertahan dalam waktu hampir 2 bulan, sekarang angkanya sudah naik lagi ya. Dengan demikian manfaat dari yang positif 144 sembuh 89 89 untuk Manokwari. Ada yang dirawat di rumah sakit provinsi, tapi juga ada yang dirawat di kabupaten. Dengan demikian juga hari ini bertambah 11 orang lagi yang positif. Ya, bukan hari ini, maksudnya kemarin ya. Kemarin bertambah 11 orang positif. Nah, 11 orang ini Bentuni tambah 6. Manokwari tambah 4. Ini angka yang tinggi. Kemudian Kabupaten Sorong 1. Ya, baik. Ini saja yang saya sampaikan untuk kita semua. Karena Papua sehat, Manokwari. Papua Barat sehat, Manokwari sehat. Dengan nomor call
ya, mungkin ada wartawan saya catat, ya, atau khusus. Ya, dengan demikian, setelah kita canangkan, masyarakat yang membutuhkan masker, silakan berhubungan dengan nomor kontak ini, sehingga bisa 1500141. Sekali lagi, nomor 1500141. Halo masker, ayo.